Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Hari Tirto Jamiko menghimbau masyarakat khususnya di daerah Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara agar mewaspadai kemarau panjang ekstrim hingga 60 hari tanpa turun hujan yang menyebabkan kekeringan dan krisis air. Namun demikian, tidak semua wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Berdasarkan monitoring BMKG, ada sejumlah wilayah yang harus diwaspadai hujan dengan intensitas tinggi seperti wilayah Kalimantan bagian utara, Sulawesi Tengah, Papua bagian barat, dan Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau agar masyarakat mewaspadai terjadinya kemarau panjang tanpa turun hujan selama 60 hari ke depan. Musim kemarau tahun ini menyebabkan sejumlah daerah akan mengalami kekeringan yang berkepanjangan dan akan lebih panas sehingga akan menimbulkan krisis air. Daerah-daerah yang mengalami musim kemarau yaitu daerah Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, tidak semua wilayah Indonesia memasuki musim kemarau yang berkepanjangan. Ada sejumlah daerah yang masih mengalami musim hujan dengan intensitas tinggi, seperti wilayah Kalimantan bagian utara, Sulawesi Tengah, Papua bagian barat, dan Maluku. Artinya dalam 1 bulan sampai 2 bulan terkait dengan kekeringan berdasarkan monitoring BMKG hari tanpa hujan, atau tepatnya daerah-daerah yang 1 bulan sampai 2 bulan bahkan lebih dari 2 bulan itu tidak turun hujan, maka yang daerah-daerah tersebut di membentang dari wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Daerah-daerah itulah yang menurut kriteria atau kategori kekeringannya itu sangat panjang dan kekeringan ekstrim. Di mana kalau kekeringan ekstrim itu hari tanpa hujannya secara berturut-turut lebih dari 60 hari tanpa hujan. Untuk itu, BMKG menghimbau agar masyarakat mewaspadai terjadinya banjir dan tanah longsor di wilayah yang masih mengalami intensitas hujan yang tinggi. Icu Bransky memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.